Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uuts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, segenap jemaah salat zuhur Masjid Raya Mujahidin yang dirahmati Allah, segenap pendengar radio Mujahidin FM dimanapun berada yang berbahagia, kita bersyukur kehadiran Allah pada hari ini, saat ini kita dapat hadir memenuhi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat zuhur berjemaah. Dan alhamdulillah kita bisa mengikuti taklim atau kajian zuhur yang secara rutin dilaksanakan di masjid kita yang tercinta ini. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga buat keluarga beliau, buat sahabat beliau, dan mudah-mudahan dilimpahkan kepada kita semua seluruh umat dan pengikut beliau. Hadirin hadirat, segenap jemaah yang dirahmati Allah, seperti kita ikuti bersama, kita maklumi bersama, saat ini dunia lagi heboh, lagi terguncang dengan munculnya virus corona. Ya, ini dunia betul-betul dihebohkan dan betul-betul mengguncang. Ini, luar biasa virus corona ini mendunia. Kita banyak mengenal virus, Bapak dan Ibu sekalian. Dunia pernah dilanda virus SARS, ada MERS, ada flu burung, ada flu babi, dan masih banyak virus-virus yang lain. Tapi virus-virus yang saya sebutkan tadi itu sifatnya lokalistik, lokal-lokal saja, negara-negara tertentu saja, tidak meluas. Dan itu pun jangka waktunya tidak lama, seminggu dua minggu bisa segera diatasi, dan korbannya pun tidak terlalu banyak. Ada korban tapi tidak banyak. Tapi yang ini, ya, yang ini namanya cantik namanya. Ini virus Pak, tapi namanya cantik. Corona. Ini luar biasa, ya, luar biasa. Sejak mula muncul, ya, di negeri Tiongkok, ya, tepatnya di Wuhan, China, itu sudah demikian banyak memakan korban. Dalam perpekannya itu bisa bertambah puluhan ribu. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, saya sempat mencatat hari Jumat kemarin, hari Jumat kemarin itu korban baru 2700. Jumat kemarin, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, hari ini Rabu, 5 hari. Sekarang sudah 3117. Ini yang terdata, yang tercatat. Banyak orang menyaksikan data ini, Bapak dan Ibu sekalian.
banyak meragukan. Jangan-jangan sebagian besar ditapokkan, tidak dimasukkan ke media, sengaja tidak diliput. Banyak orang yang menduga seperti itu. Minggu lalu, hari Jumat itu, saya buka internet baru 60-an ribu yang terjangkit tak dunia dalam 50 negara. Sekarang sudah 90 ribu sekian, hampir mencapai 100 ribu dalam 5 hari. Minggu lalu baru 50 negara, sekarang sudah merambah ke 73 negara. Indonesia, ini yang terdata, yang media kemudian pemerintah mau jujur melaporkannya kepada publik. Dua yang sudah pasti, orang Banten. Tadi malam lagi ada dua di Tanjung Pinang. Ini yang terdata. Yang tidak terdata, wallahu a'lam. Banyak orang menduga, ya, sebagian besar justru ditapokkan untuk menyatakan bahwa negara ini masih aman. Nah, itu. Silakan, open, welcome semua, yuk masuk. Supaya turis-turis masih bisa leluasa masuk. Kan negara kepenginnya masih seperti itu, Pak. Itu kan devisa, menguntungkan negara. Itu. Nah, ini luar biasa. Wabah yang luar biasa. Nah, berkaitan dengan itu, Bapak dan Ibu sekalian, pada zaman Nabi, ini wabah-wabah seperti ini di setiap kurun, di setiap waktu, di setiap tempat, ya, di setiap generasi muncul terus. Mungkin saja namanya sama, mungkin berbeda, mungkin jenis penyakitnya beda, tapi penyakit yang mewabah melanda semua orang ini sejak dulu, bahkan sejak zaman Rasulullah, ketika ada sebuah wabah melanda sebuah negeri pada zaman Nabi, istri beliau Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, nah, bagaimana tentang wabah yang menimpa negeri sekarang ini? Bagaimana sikap kita?" Nah, ini kan nanti bagaimana sikap kita ini, Pak? Nah, kejadian seperti ini pernah terjadi pada zaman Nabi. Bagaimana sikap kita, kata Siti Aisyah kepada Rasulullah suaminya? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa jawab Rasulullah? Wahai Aisyah, tidak ada suatu azab, suatu wabah yang Allah turunkan ke sebuah negeri, ke sebuah umat manusia, tanpa ada alasan. Tanpa ada alasan. Tidak mungkin Allah menurunkan sebuah musibah. Tidak mungkin. Kalau tidak ada alasannya, pasti ada sebab musababnya, ada alasannya, pasti. Mengapa, Bapak dan Ibu sekalian? Allah itu tidak zalim. Allah kasih malapetaka kepada seorang, kasih musibah tanpa alasan, tak mungkin. Allah tidak seperti itu. Allah pasti punya alasan. Nah, itu kata Rasulullah satu. Yang kedua, kata Rasulullah, tidak menimpa musibah pada sebuah negeri, pada satu kaum, kecuali itu sebagai siksaan atas mereka, sebagai azab atas mereka karena perbuatan mereka. Ini. Jadi kalau ada wabah, ya, virus yang mewabah, itu menurut hadis Rasulullah, karena Allah sengaja menurunkan buat siksaan sebagai azab bagi mereka. Oleh karena itu, kata Nabi, bagi kaum muslimin, nah, kebetulan kita ini orang muslim, orang mukmin, sikap kita gimana? Kata Rasulullah, apabila seorang muslim berada di tengah-tengah negeri yang sedang ditimpa musibah, nah, sekarang kita ini, Pak, ini siap-siap ini sudah masuk siaga kita ini,
bersiaga, waspada. Masing-masing mempersiapkan diri, membentengi diri. Sikap kita gimana? Kata Rasulullah, satu, kalau mereka tetap sabar. Sabar, tidak keluar dari negeri itu. Tidak ngungsi. Tidak mengungsi, kita tidak pergi ke luar negeri. Tetap di tempat kita. Menghadapi musibah itu dengan sabar. Dan yakin bahwa itu Allah yang nurunkan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang bersikap seperti itu akan mendapatkan pahala seperti pahalanya seorang syahid sekalipun dia tidak kena. Gitu. Kesabaran kita, keyakinan kita bahwa itu datangnya dari Allah, ya. Allah yang nurunkan bala itu, maka kita akan mendapatkan pahala seperti pahalanya seorang syahid. Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi tidak ada musibah tanpa alasan. Alasan yang paling kuat menurut ayat-ayat Al-Quran, mengapa Allah menurunkan musibah kepada kita, karena Allah ingin memberikan peringatan, bahkan azab atas perbuatan kita. Misalnya ayat di sini, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, kata Allah. Tidak ada musibah yang menimpa kamu kecuali karena perbuatanmu sendiri. Tetapi ingat kata Allah, Allah masih punya sifat baik, wa ya'fu an katsir. Allah mengampuni sebagian besar kesalahan kita dari perbuatan kita. Kalau Allah mau menghukum atas kesalahan kita, atas perbuatan kita, mungkin sudah habis kita. Mungkin sudah hancur lebur kita. Tapi karena Allah masih punya sifat maaf, pengampun, kasih dan sayang, Allah ampuni sebagiannya. Sebagian saja yang diberikan musibah itu. Jadi atas perbuatan kita, Bapak dan Ibu sekalian, tidak ingin tidak ingin menceritakan kejelekan bangsa lain, tidak Pak. Ini mimbar terhormat. Sebagian para ahli menyatakan virus corona ini munculnya berasal dari makanan. Berasal dari makanan. Makanan itu ada yang halal, ada yang haram. Ada yang halal, ada yang thayyib. Ada yang halal, ada yang khabith, khabisat. Munculnya dari mana penyakit ini? Penyakit ini munculnya dari negeri Tiongkok, China. Dan minta maaf, sekali lagi minta maaf. Orang Tiongkok, orang China, yang non-muslim. Saya katakan yang non-muslim adalah bangsa, minta maaf, pemakan segala. Adalah bangsa pemakan segala. Apapun dimakan. Yang non-muslim Pak, yang muslim tidak. Karena muslim tahu halal haram. Tahu baik, tahu thayyib, tahu khabais. Pasti tahu. Tapi di luar mereka, mereka adalah pemakan segala. Dan sebagian ahli menyatakan berisiko munculnya virus itu, berisiko munculnya, termasuklah salah satunya virus corona ini. Apa yang tak dimakan oleh mereka Pak? Apa yang tak dimakan? Dimakan semua, habis dilalap semua Pak. Dan itu memunculkan virus. Jadi fabima kasabat aydihim, karena perbuatan mereka. Ya. Kenapa? Karena pola makan mereka yang tidak memperhatikan halal haram. Ya, kehalalannya, ketoyibannya tidak diperhatikan. Kalau ini diperhatikan, insyaallah
virus tidak akan muncul, ya. Terutama dari hal makanan dan minuman. Minuman atau makanan yang diharamkan oleh Allah pasti, ya, memunculkan musibah bagi kita kalau kita memakannya atau meminumnya. Mengapa khamr dilarang? Karena kalau kita minum, membahayakan bagi tubuh kita. Mengapa makanan-makanan tertentu diharamkan? Kalau kita makan, pasti berefek buruk bagi kita. Pasti. Dan mereka adalah makhluk atau manusia pemakan segala. Makanya virus, ya, bermunculan dari negeri ini. Dari negeri mereka maksudnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mari kita berhati-hati. Tentu ada hikmah di balik itu semua. Salah satunya adalah kita pasti lebih dekat kepada Allah. Dengan adanya musibah yang melanda dunia ini, kita banyak bertaqarrub kepada Allah, banyak berdoa, mohon perlindungan kepada Allah. Yang kedua, kita nerapkan pola hidup Islami, makan dan minum yang halal, yang baik. Kemudian kita menerapkan pola hidup sehat, jaga kebersihan sehari-hari, kebersihan badan, pakaian dan tempat, itu semuanya ajaran Islam semuanya. Itu. Dengan demikian insyaallah musibah demi musibah, wabah demi wabah yang menimpa, insyaallah tidak akan yang menimpa diri kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf andai kata ada hal-hal yang tidak berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.